Sekolah masuk 7:30, pejabat masuk pukul 8, pejabat swasta pukul 9, subuh pukul 9 lebih. Semayal 2 minit, 3 minit. Tok Imel profesional. Dia tahu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu kami, orang ramah di belakang ni adalah orang yang ada komitmen dengan urusan-urusan kerja dan sebagainya. Pung ina atau ina keluar Allah. Ni Tok Imel profesional. Ni Tok Imel bila tengok orang ramah, Nella baca. Bapa, pasal nak tunjuk dia apa, nak tunjuk dia apa, nak tunjuk dia apa. Sedangkan orang belakang tu bergelengguk nak masuk sekolah, jeng lagi ke apa. Akhir sekali dia kata kepada dia, tak payah giah maya masjid, lambat. Andai kata kalau time wal asri inna ataina, tak apa pergi masjid tu, cepat masjid tu. Sudah semaya, wirik lah mu time, munggu mu pecah indah. Hak kerja pergi lah doa atas kereta. Akhir sekali orang akan berasa berminat nak mari semayang. Dan beberapa masjid yang dulu memang ramai orang singgah semayang subuh, hari ini nak ayat wih orang tak singgah. Akhir sekali orang kata kepada dia, pengerusi muslimat tu kata kepada dia, pengetua sekolah menengah yang bagi ceramah, dia kata dulu ustaz ramai orang singgah, lah ni tak ada orang. Apa? Pasal lama tu imam baca. Nampak tidak profesional. Sedangkan dalam kitab Sirah Salikin disebut, bila ahli jemaah kita ada musyakah, ada komitmen dan sebagainya, maka perpendekkanlah bacaanmu. Nidak kita bila tengok dua sah, dua lah. Tiga sah, tiga lah. Pun tinggal apa orang, ah, pendek pula. Kopa tu imam. Tapi bukan tu imam sini ni, semua tengok tu imam lah tu. Nak ayat wih tuan-tuan. Jadi sebab itulah, hamba muhasabah hamba, 2022, berapa waktu aku jemaah? Kalau kurang pada 90%, aku masih lagi belum ahsan. Aku tak boleh nak babit dada. Allah, orang kapun ni payuhlah jemaah ustaz. Demo-demo, hamba ada juga. Adalah juga, nak kata rajin tu dok, tapi ngori isu hamba gilah. Teretkan lagu. Dia tak malek ke? Ada juga tengok panas pala gapo tak mari gapo gini gitu. Teri-teri lagi gapo gini. Memang tak tinggal ngori iso jelah kadang-kadang tu mari lepas ngori tunggu iso. Kadang-kadang tu ambo mari ngori, ambo kelik pas mai iso domo. Bila teri-teri lagi ngelah kali tak ada gua sekarang habuk.